Ya, halo Tribuners. Sekarang saya berada di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Untuk saat ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan ada pertandingan antara Persib Bandung dengan Dewa United. Jadi nanti tepatnya pada jam 7 atau jam 19.00 Persib Bandung melawan Dewa United akan segera bertanding ya, untuk menggelar laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, di sini karena memang saat ini laga uji coba ini tertutup, jadi para penonton atau boboto tidak bisa hadir ke dalam stadion untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Dewa United melawan Persib Bandung ya. Dan untuk saat ini tim Persib Bandung dan juga Dewa United sedang menggelar pemanasan ya, sebelum nantinya pada pukul 19.00 tim Dewa United dan Persib Bandung bertanding ya. Walaupun laga ini merupakan laga uji coba, namun kedua kesebelasan itu menargetkan kemenangan ya, walaupun memang tidak akan mendapatkan apa-apa jika menang atau kalah. Dan yang terpenting bagi mereka kedua, skema atau skenario untuk nanti dibawa pada liga itu bisa dimulai. Untuk siar gimana Kang? Untuk bisa bagi para penonton yang ingin menonton pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United di laga uji coba ini, bisa langsung melihat di saluran televisinya di Indosiar. Ya, bisa langsung di Indosiar. Disiarkan nggak? Disiarkan Kang. Kang Willy. Disiarkan di Indosiar tepatnya pada pukul 7 atau 9.00. Jadi nantinya kedua kesebelasan akan mulai bertanding pada pukul 19.00. Dan ini bis dari Persib Bandung pun sudah ada, karena memang dari tadi dari jam 18.00 atau setelah maghrib, para penggawa Persib sudah mulai berdatangan ya, bersama dengan tim tamu yaitu Dewa United yang jauh-jauh dari Tangerang datang ke Bandung untuk menggelar laga uji coba sebelum kompetisi berlangsung ya. Untuk jejak sejarah kedua tim juga, Dewa United maupun Persib Bandung sempat bertemu di putaran pertama ataupun kedua di Liga 1 musim 2022-2023 ya. Dan Persib Bandung berhasil unggul 1 kemenangan dan 1 imbang dari Dewa United. Bang, info, makasih infonya. Oke. Jam 19.00 kedua tim akan mulai bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, namun para penonton bisa langsung menontonnya secara langsung di televisinya sendiri ya, masing-masing di Indosiar. Di Indosiar. Tos mulai, tacan tak acan mulai. Pemain nage nuju kene candar rongkap sadayana. Udah mulai belum? Belum. Kick off-nya itu jam 19.00 ya. Ya, gitulah Tribuners. Ya, info live streaming FB. Untuk di Facebook sendiri saya tidak menyiarkan live-nya secara langsung, karena memang sudah di hak siarnya sudah dipegang Indosiar ya. Indosiar. Jadi bisa penonton bisa langsung menontonnya secara langsung di Indosiar. Nah, ini bisnya, bis Persib. Mulai acan, tacan mulai, mungkin tabuh 19.00 jam 7. Jam 7. Ya, ini suasananya di luar stadion ini terpantau sepi ya.
oleh para pengunjung karena memang untuk pertandingan atau laga uji coba ini tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan adanya penonton. Nah, untuk Persib Bandung sendiri ini merupakan laga uji coba ketiganya ya. Setelah sebelumnya pada laga uji coba yang pertama itu melawan Persib U21. Lalu yang kedua itu melawan klub Liga 3 Bandung United ya. Keduanya berhasil memperoleh kemenangan fantastik. Yang awal pada laga melawan Persib U21 itu berhasil menoreh kemenangan hingga 3-0. Lalu melawan Bandung United sampai 6-0 ya. Dan untuk saat ini semoga Persib Bandung bisa menoreh kemenangan kembali ya, walaupun memang laga ini merupakan laga uji coba, namun tetap pride atau harga dirinya itu harus tetap dijaga ya, jangan sampai kalah. Kalau laga uji coba sudah kalah, bagaimana nanti di liga? Benar tidak? Nah, ini Cikarang hadir Inotip, Aditya, Salahuddin, jam 7 di Indosiar, soalnya sinetron keneh, benar. Di Indosiar nah sinetron kayaknya mungkin jam 19.00 itu dimulai. Harry gol, Tacan gol nage ah. Wasit nage menuju pemanasan atau Candara rongkap. Ini kele ininya ya, bis-bisnya. Dan ini dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan petugas keamanan lainnya ya. Cianjur hadir. Edang, Kang Endang. Ada supporternya enggak? Nah, untuk saat ini laga Persib Bandung versus Dewa United ini tidak dihadiri oleh supporter itu ya. Karena memang ini merupakan laga uji coba doang ya. Cuma laga persahabatan lah. Uji-uji kemampuan lah. Dan untuk saat ini pun belum ada daftar pemainnya ya. Maksudnya itu daftar susunan pemain. Tapi yang pasti dipastikan hadir itu akan bermain itu David da Silva itu dipastikan hadir dipastikan bermain. Ciro Alves, Beckham tadi sudah ada dan bahkan pemain pinjaman seperti Henhen Herdiana pun sudah hadir di Stadion GBLA dan nantinya akan bermain bersama Dewa United ya. Karena baru dipinjamkan juga. Majalengka Bogor hadir. Pantas sepinya untuk saat ini laganya itu masih belum dihadiri oleh penonton. Nanti tanggal 2 Juli 2023 Persib Bandung melawan Madura United baru bisa dihadiri oleh penonton. Dan kemungkinan besar nanti Persib Bandung akan berangkat ke Yogyakarta dan melawan klub Liga 1 seperti PSS Sleman ya. Sudah dipastikan akan bermain di Mangkuharjo. Main jam sabara bang, jam 7 hubungi, jam 19.00 mulai di Indosiar. Main jam berapa? Jam 19.00 Cianjur hadir. Iraha main nak, Kang Kemal, ini mungkin jam 19.00 ya. Dan sekarang ini masih cek son dan masih pemain-pemain juga masih belum pada datang ya di dalam. Karena masih setengah jam lagi. Wah, kanan hadir setengah tujuh, jam tujuh, kick off jam tujuh ya, jam tujuh di Indosiar. Kick off jam tujuh, saat ini masih sinetron kene di Indosiar. Nage. Banjar hadir, nupastin main jam sabarader. Nah, jam tujuh, jam 19.00 di Indosiar bisa langsung disaksikan ya. Untuk aturannya sendiri ini masih seperti liga, seperti biasa ya. Walaupun untuk jumlah kuota penggantinya itu tidak terbatas, namun masih seperti biasa, seperti kick off di tengah bukan di samping, lalu penjaga gawang satu, masih seperti biasa aturan sepak bola pada umumnya ya. Namun untuk jumlah kuota penggantinya ini unlimited karena memang ini laga uji coba bukan pertandingan resmi seperti liga satu atau lainnya ya. Derna dangukeun jam 19.00 sana di Indosiar. Ya barudak. Peking Gede Bage hadir. Wah, Gede Bage mah cakat atuh. Ya ini motor siapa? Main sabar.
Baraha Persib jam 19.00 di Indosiar bisa dilihat. Bang, streaming kan teman? Enggak, karena hak siar sudah dipegang Indosiar ya. Jadi bisa langsung menontonnya secara langsung di televisinya masing-masing di Indosiar. Itu ada. Nanti jam mulainya kick off-nya jam 19.00. Majalaya hadir Viking Cimol, Gede Bagi, weh Cimol. Viking Banjaran hadir Mang, Cisarua, Lembang, Bogor. Aduh katilem euy. Ya komennya katilem. Ya jadi ini sebentar lagi masih setengah jam, kita masih lama ya. Masih lama, jadi ini di dalam juga masih cek sound, masih terdengar ada suara cek dan mengumumkan dan yang lain-lainnya, mekanisme teknis untuk nanti siaran langsung itu masih dicek. Jadi ya kita di sini dulu saja. Holigan Cirebon hadir, Jayapura hadir, Mang Kadia Kacimo. Cimo tuh. Ke mana? Oh Cimo ianya. Ianya. Oke. Mang di YouTube aya teh, teu aya di YouTube, bisa langsung di televisi di Indosiar ya. Bisa langsung ke di Indosiar saja untuk saat ini. Dan laganya ini merupakan laga pertandingan melawan Dewa United, ini merupakan uji coba ketiga ya bagi Persib Bandung maupun Dewa United. Persib Bandung sebelumnya berhasil bukan mengalahkan juga ya, batu bertanding melawan Persib U21 yang akademi, lalu melawan klub Liga 3 Bandung United. Dan dari Dewa United sendiri itu uji coba melawan Persis Solo kalau nggak salah ya, sama apa satu lagi saya lupa ya. Jadi inilah suasana di luar stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Ini masih sepi karena memang tidak ada penonton ya, jadi laga hari ini itu tidak ada penonton. Gas main can tak acan jam 19.00, ini masih setengah jam lagi ya menuju kick off yang direncanakan itu 19.00. Dan bisa dilihat di Indosiar ya. Bisa lihat di Indosiar. Mainnya jam 19.00. Dan nanti juga pertengahan bulan Juni itu Persib bertolak ke Yogyakarta atau berangkat ke Yogyakarta ya. Akan melaksanakan atau menggelar technical center atau pemusatan latihan di sana selama lebih dari sepekan, antara 9 hari sampai 10 hari di Yogyakarta, dan akan menggelar latih tanding juga dengan beberapa klub Liga 1 juga ya. Dan yang baru bisa dikonfirmasi itu ada PSS Sleman. Di PSS Sleman nantinya akan digelar itu katanya tanggal 24 Juni. Siap 7 orang rek makan. Mam very good ini mah. Very good. Boleh masuk enggak, Kang? Sampai pengen nonton. Untuk saat ini boboto atau penonton tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam lapangan atau ke dalam stadion. Karena memang ini tertutup untuk penonton ya. Maksudnya tertutup ini boboto tidak diperbolehkan menonton secara langsung, namun bisa gantinya boboto bisa menyaksikannya di layar televisi di Indosiar pada pukul 19.00. Streaming tebang, Abima te streaming di lebatna, jadi bisa langsung nonton di Indosiar. Hoyong disapa ah Kang di Garut, Rizky nya Kang Rizky wes. Viking Cempeka Arum, Cempeka Arum. Delpino main terkang. Oh iya, untuk para pemain asing dari Persib Bandung itu sendiri belum bisa tampil ya untuk hari ini, karena memang masih mengurus surat ini ya, masih mengurus surat izin tinggal sementara atau kitas. Jadi kemungkinan baru bisa bergabung latihan juga itu nanti pas di Yogyakarta Persib. Mengingat nanti tanggal 7 atau besok setelah ini Persib langsung berangkat ke Yogyakarta
untuk melaksanakan latihan pemusatan. Jadi Del Pino ataupun Alberto Rodriguez Martin, anjay, ini akan mulai berlatih itu nanti di Yogyakarta dan belum bisa bertanding tampil di melawan Dewa United hari ini. Mang mau nyimpang heula ka gede bage Muhammad Pitah. Mungkin lah gampang gede bage mah caket atau dari iman di gede bage oge. Tong main di Bandung hari ulah di lalajuan mah anjay. Oke. Oke. Nya. Ya, jadi untuk saat ini laga Persib Bandung versus Persija Dewa United ini masih belum bisa disaksikan secara langsung oleh penonton karena memang masih bisa disiarkan di televisi ya. Karena ini juga merupakan laga uji coba ya, jadi bukan pertandingan resmi. Kalaupun kalah juga tidak jadi masalah, menang juga tidak jadi masalah. Namun bagi saya mah kudu menang. Era atau harga dirinya. Mulai main jam berapa, Mang? Nya tabu 19.00 mainnya. Jadi masih ada waktu setengah jam lagi. Di dalam stadion juga masih check sound. Dan pemain juga masih belum datang semua ya. Jadi masih ada beberapa pemain yang belum datang. Viking Gunung Sidur hadir, Om. Om. Oke, Viking Palembang hadir. Ya, jadi inilah suasana di dalam stadion Gelora Bandung Lautan Api. Masih ini ya, karena sepi ya ini. Sepi, pedagang juga enggak ada ini. Walaupun di depan masih ada pedagang ya, di depan luar gerbang stadion. Di sini sepi juga. Untuk tim dewanya sendiri itu sudah mulai hadir, termasuk dari pemain pinjaman Hen Herdiana pun dikabarkan katanya akan tampil ya. Walaupun sebagai statusnya pemain pinjaman karena ini merupakan laga uji coba, jadi pelatih Dewa juga ingin mencoba kemampuan Hen ya. Tapi dia tidak tahu apakah nanti mainnya seperti apa. Masih menunggu. Dan untuk saat ini Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini dijaga ketat oleh petugas keamanan ya. Karena memang ini dua klub besar di Liga 1, jadi harus diamankan seaman-amannya. Udah dimulai belum? Belum. Untuk pertandingan nanti jam 19.00. Masih setengah jam lagi. 20 ya, 35 menit lagi lah. Kalau dilihat di jam saya mah ya. 20 menit lagi katanya. Ya, mainnya jam berapa? Jam 19.00. Mainnya kick off pertandingannya jam 19.00. Nah, ini di dalam udah agak sepi, berarti ini lagi pemanasan pemainnya. Ya, jadi itulah suasana di luar atau di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United dalam uji coba. Oke, Tribuners, sampai jumpa di lain waktu. Setelah ini nanti kita akan live sesudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.